Tuh kan, kelihatan banget tahu gak sih kalau Naomi tuh diam-diam curi-curi pandang ke pangeran. Mau gak mau, gue harus ngomong nih sama Mel. Mel, kita harus ketemu. Gue mau ngomong soal Naomi. Kan, tuh kan, sekilas Naomi kayak kesel gitu kan pas pangeran nyebut nama putri. Nih Aji, kayaknya sih Naomi udah nyiapin talent ceweknya. Ya kan, Nom? Oh, kalau mau pakai putri nggak apa-apa sih. Ya, kalian kan nggak perlu bangun chemistry lagi. Gue tahu kok kalau pangeran tuh cinta banget sama putri. Naomi aja dukung pangeran sama putri. Kayaknya Atta beneran cuma overthinking doang. Sampai nganggep Naomi modusin pangeran. Bener tuh Nom, gue setuju. Jadi kita gak buang waktu untuk membangun chemistry lagi, ya kan? Lihat aja, gue akan bikin sesuatu di hari syuting video klip nanti. Tunggu aja tanggal mainnya. Bisa banget Naomi pura-pura gini. Dari tatapan matanya aja gue bisa lihat kalau Naomi tuh punya maksud terselubung. Untung Naomi gak curiga kalau gue dari tadi ngawasin dia. Nah, nanti gue siapin rundown sekalian sama schedule-nya ya. Terus nanti gue forward ke kalian semua, oke? Oke. Oke. Oke, kalau gitu sambil nunggu jam kuliah, kalian pesen makanan aja. Tuh kan, kelihatan banget tahu gak sih kalau Naomi tuh diam-diam curi-curi pandang ke pangeran. Mau gak mau, gue harus ngomong nih sama Mel. Mel, kita harus ketemu. Gue mau ngomong soal Naomi. Mel, kita harus ketemu. Gua mau ngomong soal Naomi. Oh my gosh, niat banget sih Atta sampai ngajakin gue ketemu cuma buat bahas soal Naomi. Gak ada yang harus kita omongin tentang Naomi. Gue tahu lo curiga sama Naomi. Gue pun juga begitu. Gue yakin Naomi punya niat terselubung sama pangeran. Oh my god, yang bener aja sih. Apa sih? Ada apaan sih? Kok lo kaget gitu mukanya? Lo chatan sama siapa? Eh, udah kali Van, lo gak perlu tahu. Orang gak ada sangkut pautannya sama lo juga. Gak guna juga kali lo kepo. Gue iyain apa enggak ya ajakan Atta? Jangan-jangan Atta kayak gini karena mau jebak gue lagi. Soalnya kan Dead Flowers semua deket sama Naomi. Lo gak usah mikir yang aneh-aneh, Mel. Gue gak mihak Naomi sama sekali. Niat gue cuma pengen ketemu lo buat bahas tentang Naomi. Kayaknya Atta emang serius nih, penasaran sama gimana fake-nya Naomi. That will be great. Kan bagus kalau misalnya gue sama Atta bisa kerjasama buat bongkar kepalsuan Naomi. Mel,
kok gak respon balik sih chat terakhir gue? Padahal gue kan udah yakinin ke dia kalau gue tuh bukan di pihak Naomi. Tak. Lo gak pesen makan? Kok lo gugup gitu sih? Santai aja kali, gue gak baca chat lo kok. Kata kelihatan aneh banget liat Naomi. Din, meetingnya udah kelar belum? Kalau udah, gue cabut duluan gak apa-apa kan? Udah kok meetingnya. Bentar lagi juga kita pada cabut. Ya kan? Gue langsung cabut aja deh, ada tugas dari kampus ya. Lah, lu ada kelas apa emangnya, Tak? Makan dulu aja lah, santai. Ya udah, itu masalah itu mah gampang, Ran. Gue harus cabut sekarang nih, buru-buru, ya. Ya, no. Kenapa lagi tuh anak? Pasti habis berantem sama cewek alien. Ya, tadi sih gitu, Ran. Tapi gak tahu deh, bener apa enggaknya. Gue mau susul Atam, ntar. Riz. Makan dulu. Siapa tahu yang Dinda bilang benar dia lagi berantem sama Citra. Jadi mungkin sekarang Atta lagi nyamperin Citra buat nyelesain masalah, ya kan? Makan aja dulu kulkas. Gitu dong. Ya dong. Kalau gua sama Mel nggak ada apa-apa, ya kan? Ya, tapi Mel itu emang pantas kok dicurigain. Walaupun ya, si Putri itu udah percaya kalau Mel emang udah berubah. Tapi gue sampai sekarang masih nggak yakin tuh si Mel udah berubah jadi baik. Setuju. Berarti percaya sama gue kan? Nah gitu dong, senyum. Tapi kok irit banget? Yang lebar dong, senyum yang lebar gini. Nah kalau gitu kan cantik, jangan ngambek-ngambek terus, cepet tua lo, cepet lebar pipinya mau lo. Cepet lebar, makanya jangan kasih coklat sama Citra. Enggak, besok kasih hati sama ini. Udah, peluk sih. Lydia, kamu dari mana? Aku dari meeting sama Pak Raymond. Lydia habis meeting sama Pak Raymond untuk membicarakan apa ya? Jangan-jangan mereka membahas keterlibatanku dalam kasus Jaka. Orang yang boleh masuk, termasuk Pak Alex, ya? Baik, Bu. Oke. Pak Alex mau kemana? Saya mau ketemu Bu Lydia sebentar. Oh maaf Pak Alex, Ibu Lydia mau meeting online, jadi belum bisa diganggu dulu. Nggak masalah sih, cuman sebentar aja. Tapi Ibu Lydia pesan nggak boleh ada yang ganggu dulu sebelum meeting online-nya selesai, Pak. Oke. Lydia? Tolong buka sebentar pintunya. Aku pengen bicara sebentar aja. Aku yakin Alex pasti panik waktu dengar aku habis meeting sama Pak Raymond. Dia curiga kalau aku kasih tahu Pak Raymond soal keterlibatannya dalam kasus Jaka. Kalau aja kamu gak ninggalin aku sendirian di saat aku sedang kesulitan menghadapi kasus ini. Mungkin sikap aku ke kamu gak akan seperti ini, Lex. Lydia. Sayangnya. Kamu terlalu pengecut. Di saat aku membutuhkan bantuan kamu, kamu malah kabur dan coba lepas dari tanggung jawab. Dan sekarang, aku akan bikin kamu hidup dalam ketakutan seperti yang aku pernah rasain sebelumnya. Aku akan bikin kamu jatuh sampai kamu gak bisa bangkit. Lo masih ngambek gara-gara masalah si Mel.
Ya ampun pacar, masa lu kayak gitu lagi sih? Sedikit-sedikit gue dekat sama cewek, lu main cemburu-cemburuan gitu aja. Kemarin gue dekat sama Fen cemburu, sekarang sama Mel aja masa lu cemburu sih? Gue tuh gak mungkin ada apa-apa sama Mel, Cid. Terus? Kenapa lo kejar-kejar si Mel terus pegang tangannya kayak gitu? Gimana caranya nih gue jelasin ke Citra kalau gue sama Mel? Gue sama Mel curiga sama Naomi. Kalau gue jelasin gue yakin Citra juga gak bakal percaya. Soalnya dia kan lebih percaya sama Naomi dibanding sama Mel. Tak, kok lo malah diem sih? Kalau lo gak salah harusnya lo bisa jelasin dong ke gue kenapa malah ngelamun kayak gitu. Yaudah iya ini gue jelasin. Tadi tuh gue ngeliat si Mel lagi nguping pembicaranya si Rizky sama Naomi. Ya gue gak suka aja gitu dia kepo sama urusan orang. Makanya gue samperin, gue tegur tuh dia. Udah itu doang kok, gak ada yang lain, sumpah. Ya terus kenapa lo salty? Ya gue salty itu karena lo udah nuduh-nuduh terus kalau gue sama si Mel. Tapi seriusan Cid, sumpah. Gue tuh gak ada apa-apa sama si Mel. Lu kebangetan banget sih kalau nuduh gue sama si Mel. Ya tapi kan emang gak ada yang gak mungkin. Ya tapi bener juga sih. Gue akuin kalau misalnya lu ada hubungan suatu sama Mel ya ada aneh-anehnya juga sih. Berarti kalau gitu sekarang lu udah percaya dong kalau gue sama Mel gak ada apa-apa. Iya kan? Ya tapi Mel itu emang pantas kok dicurigain. Walaupun ya si Putri itu udah percaya kalau Mel emang udah berubah. Tapi gue sampai sekarang masih gak yakin tuh si Mel udah berubah jadi baik. Setuju. Berarti percaya sama gue kan? Nah gitu dong senyum. Kok irit banget? Yang lebar dong, senyum yang lebar gini. Nah kalau gitu kan cantik. Jangan ngambek-ngambek terus, cepet tua lo. Cepet lebar pipinya mau lo. Lebar, cepet lebar. Makanya jangan kasih coklat sama Citra. Enggak, besok kasih hati sama ini. Udah, peluk sini. Enggak mau. Aku pokoknya gak mau jadi model video klip Dead Flowers. Enggak mau. Kok gak mau sih? Harus mau dong Putri Usus Goreng. Emangnya kamu mau ngeliat aku mesra-mesraan sama cewek lain? Dan aku kan juga gak bisa kalau harus sayang-sayangan sama cewek lain. Karena aku cuma sayang sama kamu. Ih, tapi kan aku gak bisa acting kayak gitu. Kan aku bukan model. Emangnya aku artis apa pakai acting-acting? Enggak. Aku gak mau pokoknya. Kamu cari aja model yang lain. Heh, Putri Usus Goreng. Sejak kapan pangeran tampan menerima penolakan? Enggak, pokoknya kamu harus mau. Dan sorry ya, kamu udah aku kontrak seumur hidup. Jadi apapun kegiatan yang berhubungan sama aku, kamu harus ada. Kontrak seumur hidup? Apaan sih? Nikah aja belum juga. Ya belum sih, tapi akan datang waktunya. Kalau perlu, secepatnya.